Iya kan, mirip banget kan pendannya. Dan langsung aja, langsung. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke bentar, punggung gatel. Oke gak penting. Nah, kita mau gacha, tapi bentar dulu. Nanggung teman-teman, siapa tahu kita bisa dapat Celestek Real. Relic Real lagi. Boom, oke. Kita akan coba cek, 1, 2, 3, siapa tahu dapat kan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah 10. Coba, please. Lewati animasi aja lah. Please. Please. No. Please, satu lagi terakhir. Oh no. Oke, pertanda buruk kah ini. Enggak, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh ya, by the way, di Wishing Shrine kita di sini sedang ada Divine Supplication-nya si Aposte ya, teman-teman ya. Dan kalau misalkan Bang, skin-nya kan ada si Aposte dan juga siapa sih namanya? Iritel. Nah, kalau Iritel ada featured summon, teman-teman. Niche. Nah, terus ada Karina dan juga Nabi yang ada sama-sama skinnya ya nanti di skin gacha. Oke, kita akan lanjut aja, teman-teman, untuk pindah ke akun utama, oke? Oke, ini udah di akun utama. Oke, aku belum selesaiin daily quest-nya. Udahlah. Tunggu dong, tunggu. Kita ke event dulu bentar. Dan ini nanti aja aku bakal selesaikan. Terus Kitty apa nih? Terus kita ke Celestial Mission. Aduh, cuma 72 ya. Nggak bisa mulai. Udah, nanti aja ya. Aku tunggu udah agak banyak aja biar lebih enak gacanya. Oke, langsung kita ke City, ke Wishing Shrine. Apakah ada gacha gratisan? Tidak ada, teman-teman. Dan tunggu 50, 60, 70, 100. Berarti kita butuh... Nggak bisa. Ini kok nggak bisa gacha edit lagi, teman-teman. Jadi kita akan gacha biasa dulu. Mudah-mudahan, please, di sini bisa dapat edit atau Arcus Mia. Gila, kalau dapat sih GG parah sih. Kita akan coba aja. Boom. Dan kali ini teman-teman, kita jangan lupa kalian tulis di kolom komentar next video gambar apa, teorinya apa, gacha apa, teman-teman. Dan yang dapat legendary bakal aku top upin. Jadi tulis, kalian pernah dapat legendary, kalian gambar apa, kalian tulis di kolom komentar, nanti akan ku gachain, teman-teman. Oke. Pertama dari Muhammad Jordan, gambar bunga lotus yang ada di tangannya Guinevere, skin Starlight ML. Oke. Guinevere skin Starlight. Skin Star. Bunga lotus ya. Bunga lotus itu yang ini ya. Iya, bener banget. Bunga lotus yang di tangan yang ini. Oh, gelang. Iya, boleh dah, boleh. Oke, dan teorinya adalah muka bahagia enggak tuh. Oke, kita coba. Karena gelang, teman-teman, berarti buletan dulu set. Gelang banget gak sih? Terus bunga lotus adalah pasang muka bahagia ya. Bunga lotus ada bunga yang seperti ini, teman-teman, yang biasanya di film-film Cina banyak nih ya. Mirip gak sih? Ini mirip banget sih, fix sih. Ini mirip banget, sumpah, bagus banget. Oke, oke, akan ada buletan di tangannya. Oke, muka bahagia, jangan lupa. Nope. Ya, udah bahagia, dihancurkan begitu saja, Bung, dengan muntun lagi. Please, pakai masih awal. Gambar kepala Chainsaw Man bilang terima kasih Pochita. Oke, ini aku nggak usah search, nggak usah lama-lama, teman, karena aku tahu muka Pochita, muka si Chainsaw Man gimana. Pertama-tama, set. Astaga. Oke, ini please, cukup. Set. Ada gagangnya, set. Dan ini ada kayak, terima kasih Pochita. Gak cukup, cow, itu terlalu panjang itunya gergajinya. No, dua kali nggak dapat. Wait a minute, dua kali nggak dapat, ini pertanda buruk beneran. Ini pertanda buruk. Control. Wait, keganti map. Oke, lanjut. Gambar senjatanya Dexter, Bang. Monyetnya gambar. Oke. Cloud ML. Senjatanya Dexter, monyetnya si Cloud ya. Kita lihat Dexter ini pakai senjata apa yang ini senjatanya. Ini aja kali ya, lebih enak, lebih kelihatan ya. Kalau yang ini nggak kelihatan senjatanya kan. Oh, kelihatan. Oh, sama aja senjatanya. Nah,
kayak semacam ada lingkaran di sini tapi kayak pistol biasa ya. Oke, kita coba. Tapi kita coba di Francis Summon dulu yuk. Coba di Francis Summon dulu senjatanya Dexter dan teorinya adalah aku mau god like. Set ada barrelnya dikit kalau kalian perhatikan ya kan. Barrel itu mengisi pelurunya dan ada set lancip satu di sini dan ada apanya teman-teman? Lingkarannya untuk dia punya besinya dan aku mau god like. Sumpah 5 menit pertama enggak dapat sih Muntun bangke juga ya lama-lama ya. Jadi emosi kan. Please dapat dulu lah, tolonglah satu hero dapatin dulu baru kita balik lagi. Akhirnya. Aduh. Siapa sih ini? Atlas ya? Lupa namanya. Atlas. Boleh lah Atlas lah. Boleh. Baru kita balik lagi. Nah, ini kayaknya wangi nih. Siapa nih? Oke, Sia. Oke, kita jalan aja. Gambar kelincinya Chang E. Teori nggak boleh gambar kelinci. Hah? Gimana? Teori gambar kelincinya Chang E. Tapi nggak boleh gambar kelinci. Gambar kelinci tapi nggak boleh mirip kelinci gitu kali ya. Berarti coba gambar begini kali. Ini kuping kelinci satu, ini kuping kelinci dua. Nggak kayak kelinci kan. Ini badannya satu, set badannya dua. Nih kelinci, ini kelinci Chang E nih kan. Kelinci Chang E makannya apa? Wortel. Nah, set. Dan teorinya apa tadi ya? Teorinya apa? Jujur lupa. Teori nggak boleh gambar kelinci kan ya. Dapet. Godlike, datanglah. Dan Nimbus Eudora. Let's go. Nice. Udah lama aku gak merasakan dapat hero hybrid jauh akhirnya. Gambar kertasnya Estes. Teori Muntun baik. Oke. Estes ML. Nah, udah lama beneran gak dapat. Oke, kita gambar kertasnya Estes. Kertas ya, kertasnya scroll isi ininya sihir-sihirnya si Estes kali ya, atau pengetahuan entahlah apalah, seserah si Estes lah ya. Oke, lanjut lagi. 10 kali gas jebret. Gambar teorinya dulu, kenapa sih ku lupa? Muntun baik teorinya ya. Set. Oke, gas banget. Dan ini ada jurus-jurusnya. Set. Ada bintangan. Muntun baik. Tadi udah dapet sih ya lewatin. Mungkin teori pancing lagi asik kali ya. Masih ada dikit lagi. Tunggu dulu. 398 kan? 398 kalian nih. Ini 398. Berarti kita ke friendlist. By the way, kalau kalian mau add, kalian boleh add ya. Nih, aku hapus dulu nih. Biar kosong. Nah, aduh banyak banget yang gak login kan. Oke. Ivan, kok Ivan? Wishing Shrine. Ini 440. Kita bisa 4K. Sampai dapat baru kita lanjut gacha. Oke. Okay. Aku mau gambar M. No. L. Kenapa L gitu kan? Enggak apa-apa gitu kan. Aku mau Nimbus Yudo. No. Aku mau jangan-jangan Arcus Mia. A dan M. Arcus Mia nih, Bos. Aku mau edit, please edit. Dapat edit. No. Kita gambar ini aja lah, bintang yang gede, please banget. Ini harus dapat sih Tun. Buktikan kalau kamu adalah developer game yang baik. No. Gak dapet cok. Iya udah, kita balik lagi. Gambar kalung Arlo trailer MLBB. Cosplay Sigit Rendang videonya. Oke, boleh. Oke, ini cosplay Sigit Rendang. What the hell? Kita coba gambar kalungnya Arlo nih. Kalungnya nih ya kan. Kayak mata. Boleh. Nih. Gambar kalungnya berarti langsung aja pendannya yang artinya yang di sininya yang apa talinya ini nggak usah ya kan.
Iya kan, mirip banget kan pendannya. Dan langsung aja. Langsung. Dapet cok. Dapet Argus Mia. Dapet Argus Mia. Oh deh. Dua kali. Dua-duanya hero hybrid cok. Oh gila bagus. Oh my god, oke okay, kita sekali, oke okay, penutupan mungkin enaknya ini aja kali ya, tag. G Sir Koca ini kalau ngasih emang kadang suka g sih ya. Oke okay, gila. Next dari Johan Liebert dong. Oke okay, ini mungkin kalian gak pada tahu ya. Johan Liebert dari manga atau anime Monster dan gambar Tomodachi dari manga 20th Century Boy. GG Gaming ini ku baca juga by the way. Ini bagus banget, cok. Tomodachi. By the way, Tomodachi ini kalau kalian lihat mungkin akan merasa aneh bilang I'm the master of manipulasi. Oke, okay, kita coba. Tomodachi 20th Century Boy. Kalian lihat inilah orangnya. Oke, okay, enggak sih? Ya mungkin kelihatannya kayak Illuminati gitu ya. Dan masuk akal karena ceritanya, spoiler alert, dia jahat, teman-teman ya. Oke, okay, gas. Gambar dia ya. Kita gambar kepalanya aja lah. Bilang, I'm the master of manipulator. Oke, okay. Pertama-tama yang paling easy dulu adalah gambar matanya satu dulu. Terus jangan lupa apa? Matanya ini ada kayak semacam set-set jarinya. Dan tangannya nunjuk ke atas satu. Dan aduh, gak mirip lagi. Dan ini palanya. Nah, palanya kan kayak pakai perban-perban gitu. I'm the master of manipulator. Yes, penutupan dapat SSR. Penutupan dapat SSR dan edit, co, edit. Wah, gila sih. Komplit gila. Di puter kembali video ini, kalian dengerin ku ngomong apa? Ku bilang ku mau dapat apa? Argus Mia, dapat. Ku mau edit, dapat. Ku mau hero hybrid kan ku bilang kan? Dapat Nimbus Eudora. Muntun, nonton ini Muntun nih. Oke, okay, Muntun, ku mau godlike. Muntun, aku mau godlike. Muntun, aku mau godlike. Itu untuk gacha minggu depan ya, Tun ya. Muntun, godlike please minggu depan. Oke. Okay. Oke, okay, dari segitu untuk video kali ini. Thank you banget nih, benar-benar gokil parah sih. Ku ucapkan terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka video, kalian boleh tombol like. Jangan lupa tulis di kolom komentar next video gambar apa, teorinya apa, gachanya apa. Dan ku ucapkan terima kasih banget buat yang udah menonton. Sampai detik ini, saya Lorobes, saya mengenisi next video. Bye-bye.